Tapi untuk saat ini masih ditutup sementara. Ada manusia silver. Halo guys, ketemu lagi dengan Balifornia Channel. Dalam video ini kita akan jalan-jalan ke jalan tol Bali Mandara guys. Kita masuk lewat tol yang ada di pintu bypass Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Oke, gimana keseruannya? Ikuti terus videonya. Let's go. Kita mulai masuk guys, jalur sepeda motor. Jadi tol ini adalah satu-satunya jalan tol yang ada jalur sepeda motornya guys di Indonesia. Juga menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia dengan panjang 12,7 km. Tol atas air pertama di Indonesia. Tol ini diresmikan Presiden Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013. Dan yang menjadi menarik adalah pembangunan tol ini dibangun hanya dalam waktu 14 bulan. Wow. Keren. Oke, kita lanjut terus. Sekarang kita bayar tol dulu guys, pintu masuknya. Jadi tol ini diklaim dibangun tidak mengganggu ekosistem laut di sekitarnya guys. Ekosistem tetap terjaga, alam Bali tetap lestari. Di sebelah kanan kita ini untuk jalur mobil ya guys. Jalan tol ini menghubungkan segitiga emas Pulau Bali guys, antara Bandara Igusti Ngurah Rai, Nusa Dua, dan Denpasar Bali. Dari pintu masuk Denpasar melalui Tanjung Benoa. Yang menarik juga dari jalan tol ini adalah mempunyai alat ukur tekanan angin guys. Jadi kalau anginnya kencang, jalan tol ini ditutup. Berbahaya ya. Di sini ada persimpangan jalan guys, di depan ini. Jadi harus hati-hati ya. Ada penunjuk jalannya juga, kalau kita mau ke Nusa Dua, kita ambil jalur kanan. Kalau lurus ke sana ke Denpasar, kita ke Denpasar guys. Ini banyak juga ya yang pengguna lajur sepeda motornya.
kita jalan pelan-pelan aja guys, sambil menikmati suasana area jalan tol ini. Di kiri kita itu hutan mangrove guys, tapi untuk saat ini masih ditutup sementara ya, karena waktu hujan deras kemarin airnya pasang, airnya naik, ada bagian yang rusak. Denpasar Sanur 500 meter Pelabuhan Benoa. Jadi jalan tol ini sangat efektif guys. Teman-teman dari Denpasar mau ke Bandara I Gusti Ngurah Rai, mau ke Nusa Dua, sangat dekat guys. Itu Pelabuhan Sanur guys. Ini area hutan mangrovenya guys. Benteng terakhir dari abrasi air laut ya, untuk Pulau Bali. Nah, kita udah mulai keluar dari jalan tolnya, guys. Kalau mau masuk lewat pintu masuk jalan tol Tanjung Benoa, sebelah kanan, guys. Oke, kita udah masuk di kota Denpasar nih guys, di lampu merahnya perempatannya ya. Sudah karya sesetan lurus Denpasar Sanur, kita ke kanan. Patung Dewa Ruci Kuta, kita ke kiri. Ada manusia silver. Oke guys, kita ke kiri, kita ke Kuta. Jalan menuju kota. Oke guys, sekian dulu video jalan-jalan kita di tol Bali Mandara. Semoga bermanfaat.
bisa menjadi referensi saat teman-teman berlibur di Pulau Bali. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Sampai jumpa, terima kasih. Bye-bye.